Okey, alhamdulillah, syukur kehadirat Ilahi. Lagi sekali kami dicalonkan dalam peringkat separuh akhir muzik-muzik 37. So insya-Allah kita akan buat yang terbaik dan apa perasaan komposer? Perasaan dia macam biasalah. Dia nak cakap teruja pasal dia anugerah jual lagu kan berdasarkan lagu. Jadi semua komposer yang masuk semua hebat-hebat. Jadi bila kita terpilih tu kita rasa macam teruja lah untuk masuk dalam tu. Persediaan. Okey, untuk persediaan apa nak cakap? Okey, kita orang susah sikit bawa lagu ni sebab isu lagu ni pun berkenaan dengan agama, solat 2434. So untuk kita berkarya tu kita kena fikir masa-masa supaya tak ada benda isu-isu yang supaya kita tak ada terlebih buat ke apa sebab benda ni pun agak sensitif untuk kita bermain. So kita tanya pada tuan director lah. Untuk kami semifinal ni kami rasa biarlah lagu yang dipertaruhkan. Cukup kami di atas pentas tu untuk bermainkan, yang penting lagu dan lirik itu je yang untuk kita yalah. Dia susah lah bila lagu yang berkaitan dengan solat tapi kami bermain muzik dan orang tahu kami betapa agresifnya kami di atas pentas. Tapi bila untuk dipersembahkan tu dia rasa macam janggal. Sebab apa yang kami buat 2434 ni pun hanya sekadar untuk orang dengar dan orang tonton muzik video kerana kat situ lebih jelas. Tapi bila itu dipentaskan dia pecah kepala dia lah. So itulah tu. Kita setiap kali kami masuk pertandingan ke tercalon mana-mana, kami tidak pernah meletakkan harapan yang tinggi. Kerana kalau tak harapan yang tinggi, akhirnya kecewa juga kan. Jadi apa yang kami buat, kami ikhlas berkarya, anggap je yang show je. Anggap je orang panggil muzik-muzik, orang panggil Jelly sebagai satu show atau untuk promo. Kami tak pernah pun. Tapi yalah, kami pun kalau promo pun, show pun kami tetap buat all out. Benda yang sama je lah.